Rapat paripurna DPR RI menetapkan struktur alat kelengkapan Dewan periode 2024-2029. Rapat paripurna menyetujui penambahan jumlah komisi menjadi 13 komisi untuk menyesuaikan dengan jumlah kementerian dalam pemerintahan Prabowo. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut tugas utama 13 komisi yang ada di DPR akan difokuskan untuk meningkatkan kinerja legislatif dan memperkuat hubungan dengan kementerian serta lembaga terkait. Puan memastikan ruang lingkup tugas masing-masing komisi untuk memastikan efektivitas kerja serta memudahkan dalam pengawasan terhadap program-program pemerintah, sekaligus mendukung fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang lebih baik. Apakah ruang lingkup tugas dan mitra kerja Komisi 1 sampai dengan Komisi 13 dan Badan Anggaran DPR RI tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Ya, rapat paripurna DPR RI menetapkan struktur alat kelengkapan Dewan periode 2024-2029. Rapat paripurna menyetujui penambahan jumlah komisi menjadi 13 komisi. Dan berikut ruang lingkup dan tugas 13 komisi di DPR RI.